suatu persamaan reaksi. Zn ditambah Cl2 menghasilkan ZnCl2. Kemudian ditanyakan, buatlah dua contoh reaksi redoksnya. Jadi, berdasarkan reaksi kedua ini, reaksi redoks ini didasarkan pada kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi atau biloksnya. Contoh yang pertama yaitu ada C karbon ditambah dengan oksigen membentuk CO2. Kemudian kita tentukan biloksnya. C unsur bebas sehingga biloksnya 0. Kemudian O2 pakan molekul diatomik. Biloksnya juga 0. Kemudian membentuk CO2. Di mana O biloksnya itu -2, -2 dikali 2, -2. Agar hasilnya 0, jadi C harus plus 2. Selanjutnya kita lihat yang mengalami kenaikan bilangan oksidasinya. Di sini C 0 menjadi plus 2. Sehingga karbon di sini mengalami kenaikan biloks atau yang disebut dengan reaksi oksidasi. Selanjutnya O. O di sini 0 biloksnya. Kemudian O yang di sini -2. Sehingga terjadi penurunan bilangan oksidasi dari 0 menjadi -2. Itu yang disebut dengan reaksi reduksi. Nah, jadi berdasarkan reaksi tersebut terjadi kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi ya. Di mana unsur C mengalami reaksi oksidasi sebab mengalami kenaikan bilangan oksidasinya dari 0 menjadi plus 4. Kemudian O, unsur O mengalami reaksi reduksi di mana unsur ini mengalami penurunan bilangan oksidasi dari 0 menjadi -2. Selanjutnya, contoh kedua di sini ada reaksi antara Mg ditambah dengan Cl2 menghasilkan MgCl2. Kemudian kita tentukan bilangan oksidasinya, Mg unsur bebas sehingga biloksnya 0. Kemudian Cl2 biloksnya 0. Membentuk MgCl2. Tentukan biloksnya Cl terlebih dahulu. Cl termasuk golongan 7A sehingga dia memiliki bilangan oksidasi -1. -1 dikali 2 -2. Agar hasilnya 0, maka Mg biloksnya plus 2. Sehingga yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi itu Mg dari 0 menjadi plus 2. Itu disebut dengan reaksi oksidasi. Kemudian yang mengalami penurunan biloks itu adalah Cl dari 0 menjadi -1. Itu disebut dengan reaksi reduksi. Nah, jadi Mg tadi mengalami reaksi oksidasi ya, karena biloksnya naik. Kemudian Cl itu mengalami reaksi reduksi sebab biloksnya turun. Nah, jadi reaksi kedua ini merupakan contoh dari reaksi oksidasi dan reduksi sebab mengalami kenaikan bilangan oksidasi dan ada juga yang mengalami penurunan bilangan oksidasi.